semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Nama saya Dan. Hari ini saya akan bahas soal ucun 2 ya. Jadi ada yang request suruh bahas soal ucun 2. Jadi langsung aja kita bahas soal ucun 2. Nomor 1. Hasil dari 5/7 tambah 2,25 bagi 3/1/2 adalah titik-titik. Jadi langkah pertama ubah dulu ini jadi pecahan campuran ya. Biar lebih mudah. Ini 2,25 itu 2/1/4. Ya. Ini 2/1/4. Oke. 2/1/4 kalau kita jadikan pecahan dia akan jadi 9/4. Ya, lalu bagi ini kan jadi 7/2. Kita ubah jadi kali. Kita balikin jadi 2/7. Lalu di sini tetap 5/2/7 ya, tambah ini selesaikan, ini kita coret berarti jadi 2, berarti 5/2/7 ditambah 9/14 ya. Kita akan tambahkan yang ini 2/7 dengan 9/14 supaya sama, bisa ditambahkan ini, jadikan samakan penyebut, nanti ini jadi 5 kita kali 2 jadi 4/14 ya, ditambah 9/14 berarti hasilnya 5/13/14 ya. Ada ya jawabannya D. Oke. Ya, nomor 2. Budi dapat membuat sebuah gardu dalam 45 hari, Tony dalam 30 hari. Jika Budi dan Tony bekerja bersama-sama, maka pekerjaan akan selesai dalam titik-titik hari. Ya, kita akan kerjakan dengan konsep kecepatan ya. Jadi, membuat sebuah gardu dalam 45 hari berarti kecepatannya 1/45. Terus, karena bersama-sama berarti ditambah dengan yang Tony 1/30. Kita akan samakan penyebut. 45, 30, saya ambil 90 aja KPK-nya. Ini jadi 2, ini 3. Berarti nanti kita akan dapat 5/90. 5/90 itu maksudnya 5 gardu dalam 90 hari. Jadi kalau 1 gardu, ya dibalik aja. Jadi 90/5. 90/5 itu adalah 18. Berarti jawabannya B, ya. Lanjut lagi, nomor 3. Perbandingan uang Budi, uang Rani. Budi Rani 34, sedangkan Rani ini 67. Ya, di sini Raninya sama, ini 4, ini 6. Berarti kita samakan dulu ya, supaya dia bisa kita jadikan 3 perbandingan sekaligus. Jadi kita samakan 4, 6, KPK-nya 12, ini kali 3, berarti nanti dia akan jadi 9. Banding 12 ini kali 2 kan berarti jadi 14 ya. Oke, sip. Terus yang diketahui adalah selisih Rani Budi. Rani Budi itu ini, selisih uang Rani dan uang Budi adalah 30.000. Rani Budi ini, Rani Budi yang ditanya adalah jumlah uang Budi dan ini Budi Tini. Budi Tini itu 9/14. Jadi kita langsung aja dengan perbandingan, jumlah kan berarti ditambah, berarti 23 bagi yang diketahui. Yang diketahui kan ini selisih, berarti kurang 3, kalikan yang diketahui 30.000. Iya, ini coret 10.000, 10.000 kali 23 berarti 230.000. Jadi langsung kita dapat jumlah uang Budi dan uang Tini tanpa perlu mencari masing-masing dari uang mereka ya. Oke, lanjut lagi nomor 4. Hasil dari 4 pangkat min 3 kali 2 pangkat 4 dipangkat min 2 adalah titik-titik. Ya, kita selesaikan di sini dulu lah. Ini jadi 2 pangkat min 6. 4 ini kan 2 pangkat 2. Dipangkatkan lagi jadi min 6 dikali 2 pangkat 4. Ya, masih dalam kurung ada min 2 ya. Kalau dikali pangkatnya ditambah, nanti dia akan jadi min 2. Ketemu lagi dengan min 2 berarti jadi 2/4. 2/4 adalah 16. Jadi jawabannya D. Ya,
soal nomor 5. Hasil dari ini adalah titik-titik. Ya, kita pangkat dipangkatkan, kita kalikan langsung. Berarti ini kita coret sisa 2. Ya, berarti 27 2/3 ya. 27 ini kita ubah lagi 3 pangkat 3. Terus dipangkatkan lagi 2/3. Kalikan berarti 3-nya habis. Nanti hasilnya adalah 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 adalah 9. Ya, jawabannya A. Lanjut, nomor 6. Bentuk yang ekuivalen dengan 9/7 = 2 adalah titik-titik. Ya, ini langsung aja kita rasionalkan, tidak usah yang aneh-aneh. Jadi 9/7 - 2 kita kalikan dengan akar 7 sekawannya, tambah ya, per akar 7 tambah 2. Ya, langsung kita kalikan. Ini 9, buka kurung, akar 7, nggak usah saya kalikan, saya buat dalam kurung aja. Bawahnya kita hitung, 7/7 = 4 ya. 7 kurang 4 itu 3, 3 bagi 9, 3. Berarti nanti hasilnya 3 buka kurung akar 7 tambah 2. Apakah ada? Oh, tidak ada. Berarti kali masuk 3 akar 7. Berarti nanti 3 akar 7 tambah, kali masuk lagi berarti 6. 3 akar 7 tambah 6. Oke, jawabannya A, ada ya. Sip. Lanjut lagi nomor 9. Pedagang membeli 150 kg beras dengan harga Rp 750.000. Jika pedagang menginginkan untung 15%, harga penjualan tiap kilogram adalah titik-titik. Ya, kita kan hitung harga jualnya tapi tanpa untung, yaitu ini bagikan ya. 750 bagi 150 pas 5 berarti 5.000. Ini adalah harga jual tanpa memperoleh untung. Untungnya 15%, baru kita hitung 15/100 kali 5.000 ya. Ya, ini kita dapat coret 20 berarti 750. Ya, jadi harga jual 1 kg dengan untung 15%, tambahkan aja 5.750. Ya, jawabannya B. Sip. Nomor 8. Suku ke-70 barisan bilangan ini adalah titik-titik. Wah, ini agak sulit nih. Ini barisan bukan barisan aritmetika biasa, ini barisan aritmetika tingkat 2 ya. Ini tambah 7 tambah 9 tambah 11. Kalau saya mundurkan ini biar tambah 5, berarti kita mulai dengan 3 ya. 3 5 1. Ya, kalau dimulai dari 1. Ini kalau bagian bawahnya kalau saya lihat ini adalah pola bilangan ganjil. Dengan rumus SN adalah N kuadrat. N kuadrat rumus SN-nya. Tapi karena kita mulai dari yang kedua, mulai dari 3, ini kan yang pertama, kita harus tambah 1, tambah 2 ya. Kita mulai dari sini, tambah 2. Berarti kita harus mulai dari N tambah 2. Lalu kita kuadratkan. Terus 1 berarti kurang 1. Nah, ini kalau dihitung adalah N kuadrat tambah 4N. Ini 4 kurang 1 berarti tambah 3. Ya, ini rumus UN-nya. Masukkan suku ke 70 berarti N-nya 70, berarti 70 kuadrat tambah 4 kali 70 tambah 3. Ini 70 kuadrat berarti 4900 tambah 280 tambah 3. Ya, tinggal cari belakangnya 3, 45 ribuan. Ya, berarti D jawabannya ya. Sip ya. Nomor 9. Wah, rumit-rumit nih soal barisan dan deretnya nih. Jumlah bilangan kelipatan 9 antara 200 dan 400 adalah titik-titik. Ya, kita cari dulu bilangan kelipatan 9 yang paling kecil mulai dari 200. Berarti 200 habis dibagi 9, berarti 7 kan? Oke, lanjut lagi. Yang terakhir berarti 390 bapak, biar bisa habis 6 ya, 9, 9, 8. Oke, bisa. Ini kalau kita hitung dia ada sebanyak 22 bilangan. Berarti langsung aja dengan rumus SN, 22 depan tambah belakang 207
ditambah 396 dibagi 2. Yang ini rumus SN aritmatika biasa. Ini jadi 11. 11 dikalikan ini 600, 603 ya. Oke. Kalau dikalikan berarti 66 33. Ya, ada jawabannya? Ada ya jawabannya B ya. Sip. Nomor 10. Seutas tali dipotong menjadi 5 bagian dengan panjang membentuk suatu barisan geometri. Jika tali yang paling pendek adalah 5 cm dan tali yang paling panjang 405, maka panjang tali semula adalah titik-titik. Ini paling pendek pertama, ini yang terakhir paling panjang kelima. Berarti selisihnya keempat, 4 ya. Berarti kita cari dulu rasionya. Rasionya adalah akar pangkat 4 dari ini bagi ini. 40, 405 bagi 5 berarti 81. Dari sini kita dapat rasionya adalah 3. Yang pertama adalah 5, kita tuliskan semuanya. Lalu yang kedua kali 3 berarti 15. Kali 3 lagi jadi 45. Kali 3 lagi jadi 135. Lalu kali 5 lagi yang terakhir berarti 405 kan? Oke. Ya, kita tinggal tambahkan aja kan, dia tanya jumlah panjang tali semua, tambahkan aja. Ini 35, 80, 90, 100, 200, 605. Ya, jawabannya B. Sip. Lanjut lagi, nomor 11. Hasil dari ini adalah titik-titik. Ya, ini biasa aja, kita kalikan dulu ini. 15x kuadrat. Ditambah, kalikan lagi 20x. Dikurang, kalikan lagi 30. Ya, nanti 15x kuadrat ketemu 8x berarti 7x kuadrat ini atau ini. 20x kuadrat ketemu dengan 10x kuadrat berarti 30. Ya udah jawabannya C. Cuma ini yang benar ya. Oke, lanjut lagi 12. Hasil dari ini adalah titik-titik. Yang jelas dia ada 3 bentuk antara C sama D. Ini dikuadratin 16, oke. Tengahnya adalah 2 kali 4 kali min 5, 20, 40, min 40, berarti jawabannya D. Ini bentuk yang biasa. Lanjut lagi, 13. Sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang ini dan lebar ini. Jika keliling taman 70 meter, maka luas taman adalah titik-titik. Ya, dengan keliling kita akan mencari nilai X dulu, baru kita akan hitung panjangnya dan lebarnya, baru luasnya. Oke, tambahkan panjang tambah lebar. 5 tambah X berarti 6X. Min 4 tambah 3 min 1. Sama dengan ini bagi 2 berarti 35 ya. Dari sini kita dapat 6X sama dengan ini geser berarti 36. X-nya adalah 6. X-nya 6 berarti kita dapat panjangnya. Berarti dapat panjangnya 30 kurang 4 berarti 26. Lebarnya 6 tambah 3, 9. Luas? Ya, kalikan aja panjang kali lebar. Berarti 54, ini 4, simpan 5, 18, 2, 3, 4 ya. Berarti jawabannya B. Oke, sip. Lanjut lagi, 14. X dimana X kurang dari sama dengan 13. X bilangan prima. Banyaknya himpunan bagian dari X, P yang mempunyai 2 anggota adalah titik-titik. Kita cari dulu himpunan bagian prima, berarti 2, 3, 5, 7, 11, lalu 13. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 anggota. Ya, 6 anggota. Kalau kita kerjakan dengan segitiga Pascal, berarti kalian harus menggambar segitiga Pascal sampai 7 baris ya, karena ini anggotanya ada 6 buah. Ya, di sini saya akan manual aja. 2, 3, 2, 5, 2, 7, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 5, tambahkan 1, 2, 3, 4, 4 ditambah 1, 2, 3 ditambah 2 ditambah 1. Ya, ini jawabannya. Berarti ini berapa nih? 5 9, 10, 15. Ya, jawabannya 15. Oke, B jawabannya ya. Lanjut lagi, nomor 15. Dalam pemilihan ketua OSIS yang baru dari 150 siswa memilih terdapat 54 siswa memilih calon A, 75 memilih calon B, sedangkan 13 orang memilih keduanya. Banyak siswa yang tidak memberikan suara adalah titik-titik. Nah, ini bentuknya biasa aja. Jadi yang milih A 54 ditambah yang milih B 75
dikurangkan yang milik keduanya, 13. Lalu tambahkan yang tidak keduanya, X. Misalkan X sama dengan jumlah orangnya, 154. Ya, ini kalau kita hitung, ini kan berarti 41. 116 tambah X sama dengan 154. Ih, tulisannya kok hilang-hilang. Oke, berarti X-nya kurangkan, berarti 116, 38 pas ya. Oke, jawabannya C. Sip. Satu lagi, 16. Satu lagi, 16. Cukup mudah, 16. Daerah hasil pemetaan dari gambar di samping ini adalah titik-titik. Ya, daerah hasil berarti yang kena mana? Ini, 1, 2, 3, 4. 5, 11, 14, 20. Jadi D. Oke, masih bisa yang terakhir. Masih ada 17. Oke, 17. Diketahui fx f4x min 1 sama dengan 8x plus 4. Nilai f3 adalah titik-titik. Nah, ini kita harus masukkan berapa supaya jadi 3 kan? Berarti ini harus berapa ya? 1 kan? X-nya 1 kan? 4 kali 1, 4. 4 kurang 1, 3. Berarti x-nya 1. Berarti x sama dengan 1. Ya, 1 ini yang dimasukkan. 8 kali 1, 8, 8 tambah 4, 12. Berarti jawabannya 12. Ya, baiklah, sampai di sini dulu pembahasannya. Nantikan lanjutannya di video selanjutnya supaya nggak kepanjangan.